Selamat sore. Hari ini masih stay di Hotel Grand Hina, Medan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering berbatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang di empat batu jalanan. Hati tergetar menambah kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Ketika ia ku tanya mengapa, bapak ibunya telah lama mati di dalam bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggallah ku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa? Bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggallah ku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga
dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh.